从的地震当方，哦，你看这里，我都知道这边。 Sebenarnya Taiwan itu terkenal dengan negara yang sering terjadi gempa. Jadi kami warga lokal dan warga foreigner sering mengalami itu dan sudah seperti merasa terbiasa dengan gempa. Tapi untuk gempa kali ini kami tidak mendapatkan notifikasi alarm. Biasanya kalau ada bencana atau ada kejadian apapun kita mendapat alarm notifikasi di HP. Tapi untuk gempa kali ini tidak semua mendapat alarm itu dan terjadi gempa tiba-tiba ketika sedang bekerja jam 8 pagi tersebut. Kalau di kota Taipei tempat saya pribadi, kami hanya terhenti aktivitas saat gempa saja. Setelah itu kami bisa beraktivitas seperti biasa dan MRT juga tetap bisa digunakan. Tetapi ketika di pusat gempa di kota Hualien, itu pemerintah kota Hualien sudah menetapkan untuk menghentikan aktivitas bekerja dan sekolahnya begitu. Lalu penanganannya sendiri, karena di Taiwan kami tidak memiliki KBRI, di sini kami disebutnya KDI. KDI itu Kantor Dagang Ekonomi Indonesia yang juga memfasilitasi dan membantu rakyat Indonesia di sini yang tinggal di Taiwan. Jadi KDI sendiri sudah menghimbau jika ada terjadi gempa susulan atau gempa yang memakan korban itu bisa langsung menghubungi pihak KDI. Itu sudah difasilitasi dan dihimbau oleh mereka begitu. Ada peringatan juga dari pemerintah bahwasanya ada gempa susulan untuk 4-5 hari ke depan. Karena gempa ini gempa terbesar kedua setelah 25 tahun sebelumnya, jadi pemerintah Taiwan mengimbau akan ada gempa susulan 4-5 hari ke depan. Dan kebetulan di 4 hari ke depan itu libur nasional di Taiwan. Jadi beberapa informasi lokal itu sempat liburan-liburan nasional, peringatan nasional itu sedang di hold dulu begitu himbauannya. Thank you.